Halo guys, jumpa lagi bareng gue Rifi, gue di channel gue ya guys ya. Nah, video kali ini gue akan lanjutin lagi tutorial tentang leak metal. Karena banyak juga yang suka ya kalau misalnya gue kasih tutorial leak metal ya. Di sini ternyata banyak anak metal ya yang nonton video gue. Oke, kemarin udah gue kasih tutorial leak metal tanpa drop. Kali ini gue akan coba drop ya, karena banyak yang bilang sasangaran di drop bang. Oke, sekarang gue kasih drop yang lebih dari drop D, yaitu drop B ya guys ya. Drop B, gue kasih leak, 2 leak kali ini dari drop B. Tapi sebelumnya, untuk mendapatkan sound drop B atau mendapatkan tuning drop B, kan harus tuning 2 senar atas kalian. Artinya senar 5 dan 6 ini harus dituning ya guys ya. Selain senar 6 dituning jadi B, senar 5 nya juga tuning jadi F crash ya nadanya. Jadi yang di 5 ini nadanya F crash tuning, di tune ya, di stem pakai tuner ya. Lalu di atasnya ini, di senar 6, ini B ya guys ya. Jadi kita main di dua senar ini aja, senar 5 dan senar 6. Jadi suaranya hanya seperti ini. Ya kan, sangar banget kan. Lanjut aja ya guys ya, kita biar nggak lama-lama. Aku kasih dulu kira-kira gambaran leak awalnya kayak gimana sih. Tadi seperti yang kalian lihat di awal video gue tadi, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang akan gue coba ulang lagi. Dua leak, yang pertama kira-kira akan jadi seperti ini ya. Lalu yang kedua akan jadi seperti ini. Ya, oke. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Jadi gue akan coba kasih ke kalian tutorialnya dengan speed yang lebih lambat. Oke, kita masuk yang pertama. Kita ini main di drop B. Gue ingetin sekali lagi, jadi jangan ada nanya bang kok kenapa gue beda mainnya ya. Karena kalian mungkin gak drop B ya. Gue ingetin lagi nih drop B. Senar 5 F crash, senar 6 nya harus B tuningnya. Oke, baru bisa dapat kayak gini suaranya. Lanjut, yang pertama tadi gue main seperti ini. Nah, buat dapat seperti itu kalian harus memainkan antara open note dengan palm mute. Artinya kita main mute nya ya, gitu ya. Gitu, kalian mesti main kayak open. Open tuh kayak kalian dua senar ini kayak open. Kalian buka tanpa harus bermain di fretboard gitu ya. Lalu mute, kita mute dengan mendekap senarnya. Atau bisa pakai tangan kanan. Tapi kan agak ribet kalau gue pakai tangan kiri aja ya di bagian ini ya guys ya. Jadi gitu ya. Jadi kira-kira bentuknya kayak gitu. Jadi pelannya itu gue mainkan di senar di senar ini bareng ya guys ya, senar 5 dan senar 6 kita genjerin bareng seperti ini di fretnya fret 8 lalu ke 7. Jadi di, setelah itu main seperti itu lagi, sama lagi, palm mute dan open. Setelah itu kita main di senar 5, tapi fretnya fret 5 ke 3, gitu ya. Nah, jadi kita ulang lagi. Setelah itu kita mainkan lagi seperti ini. Tapi kita mainkan seperti awal tadi ya. Kesini lagi sama persis, jadi setelah itu mainkan lagi seperti ini. Ya, setelah itu kita main yang terakhir, itu kita main dari senar 5 fretnya fret 5 ketiga, lalu ke senar 5 juga fret 5, sorry senar 5 senar 6 maksud gue, senar 6 naik ke atas ya, fret 5 fret 3 open fret 6 nya, sorry senar 6 low senar. Oke, jadi nah, jadi gue coba ulang dari awal. Thank you.
Kalau cepat akan jadi seperti ini. Gitu ya guys ya. Paham ya? Sekarang yang kedua akan jadi seperti ini linknya tadi, seperti yang gue share di awal. Oke. Itu agak cepat kita mainnya, tapi kalau misalnya kita main lambat sebenarnya gampang banget. Kita main dari star 6 yang di los. Kita main 2 kali palm mute seperti itu. Itu kita mute ya, nggak kita open. Tapi kita mute pakai tangan kanan di sini. Di bridge-nya kita tekan di sini agak maju, jadi biar senarnya ke mute. Dua kali. Setelah itu kita main di senar 5-nya. Itu kita main dari senar 5 fret 8 ke 7. Lalu kita mute lagi senar 6-nya. Lalu senar 5 lagi. Senar 5 dari fret 3 ke fret 5. Jadi gitu ya. Nah, setelah itu kita main lagi senar 6-nya di mute. Dua kali seperti itu. Kita main senar 6, setelah itu senar 6 di fret 8 ke 7. Gitu ya. Setelah itu di mute lagi. Dua kali ya. Senarnya senar 6, fretnya fret 3 ke 5. Jadi kalau kita ulang. Ya, gitu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua. Sama juga seperti di awal. Tapi terakhir beda. Kita main di sini main double note ya, artinya dua senar sekaligus. Dari fret 7. Ini fret 7 gue mainin senar 5 dan senar 6-nya barengan ya guys ya. 7 ke 8 ke 7 lagi. Ingat nih dua senar seperti ini sebenarnya. Sorry. Tapi gue main seperti ini biar simpelin aja ya. Lalu mundur ke fret 5. Mundur lagi ke 3. Lalu di open dua senar ini, 5 dan 6. Jadi gitu ya. Jadi kalau gue ulang dengan lambat akan jadi seperti ini. Dengan full speed akan jadi seperti ini. Nah gitu ya guys ya. Jadi ingat-ingat tadi di awal licknya, kalau misalnya kalian udah lancar, itu nanti akan bakal jadi enak banget kalau misalnya kalian coba mainkan dua lick tersebut digabung ya guys ya. Jadi kayak gini misalnya. Gitu ya. Jadi nanti digabung lagi dengan beberapa lick yang misalnya kalian ciptakan sendiri. Jadi menambah referensi kalian juga guys ya. Jadi nanti kalian main licknya nggak gitu-gitu doang maksud gue. Ya. Oke, silakan kalau misalnya komen-komen di bawah. Silakan kalau ada yang mau lick dari mana lagi. Ini drop B, drop D, silakan. Nanti next-nya mungkin akan gue tambahin lagi lick-lick lain. Untuk yang genre-genre keras seperti ini banyak yang suka soalnya ya guys ya. Silakan guys, silakan komen di bawah. Mohon maaf banget kalau misalnya gue nggak bisa jawabin semua pertanyaan kalian. Thank you banget buat teman-teman yang mau jawabin, teman-teman yang masih kurang paham di bawah ya. Thank you banget bantuin gue. Oke, jangan lupa di like video gue, di subscribe juga channel gue. Buat kalian yang belum subscribe, dinyalain juga lonceng notifikasinya biar ketinggalan video gue selanjutnya ya guys ya. Jangan lupa yang mau beli efek gitar, mau beli ampli gitar mini, mau beli pedal-pedalan gitar yang lainnya atau mau les gitar, silakan cek link gue di deskripsi di bawah ya guys. Jadi jangan ada nanya lagi, bang belinya bagaimana, silakan cek link deskripsi gue di bawah, nanti akan mengarah ke lapak gue. Oke, di sana sudah otomatis dijawab oleh sistem, jadi kalian tinggal beli seperti beli di e-commerce ya. Oke guys, see you on the next video.
tetap latihan, tetap semangat, tetap berjuang, dan bye-bye. Pamit, Hari Pigo.